به فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Seseorang itu berdasarkan agama dan juga cara hidup orang yang paling hampir dengannya, iaitu teman-teman dia, rakan taulannya. Justeru perhatikanlah siapa yang kamu berteman dengannya. Jadi pesanan Nabi SAW ni, bila kita tengok soal peer pressure ataupun soal kawan-kawan, rakan-rakan ataupun masyarakat sekitar, memang manusia dia akan cenderung kepada kumpulan yang sezaman, seumur dan sebaya dengan mereka. Itu biasa. Itu adalah fizikal, biological dan psychological manusia. Maknanya kita ni biasanya geng kita lah. Contohlah, grup-grup da'i jumpa ustaz-ustaz hak lama-lama ni. Dia tak boleh duduk, dia duduk geng da'i saja. Bukanlah kata lagu tu, tapi contoh. Maknanya itu biasa. Mereka jumpa geng mereka. Nah, ni geng mereka. Hak ni geng tua-tua. Sembah benda-benda tua-tua. Hak ni geng. Itu biasa. Itu adalah kebiasaan. Tetapi siapa yang kita berkawan? Kerana itu Nabi berpesan kepada kita, lihat dan pilih kawan. Kerana kawan itulah yang akan mempengaruhi kita. Berteman dalam hadis yang lain, berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan dapat kesannya, iaitu wangi tubuh kamu. Tetapi berteman dengan apa nama penyimpal besi, kamu akan dapat busuk besinya ataupun busuk bau terbakar tu. Kedua-dua ni Nabi pesan, dia nampak macam satu positif, satu negatif. Tetapi actually, ada sisi positif juga bila sebut tentang apa nama pengimpal besi tu, bukan semata-mata negatif. Pengimpal besi, kita nampak, kita boleh belajar cara dia mengimpal misalnya lah. Tetapi yang nak disampaikan daripada hadis itu adalah dua bau. Nabi nak bawa perbezaan antara bau. Satu bau wangi, satu bau busuk. Begitulah juga contoh kita berkawan dengan orang yang, ni bukanlah saya kata begini, kita tak hisap rokok, tapi kita duduk dalam kelompok yang menghisap rokok. Kita keluar, mesti orang tanya, rokok mesti bau. Bau. Bukan kita kata itu ni, tapi itulah kesannya. Begitulah juga kita, siapa yang berkawan dengan kita. Kalau kita berkawan dengan khalayak yang dilihat khalayak itu ialah dari sudut dakwah, cerita lain. Ya. Yang kata ustaz, itu tak boleh lah berdakwah, kita tak boleh lah pergi pada kumpulan-kumpulan ni. Bukan maksud tak boleh berdakwah, tetapi dari sudut persekitaran, kita memilih persekitaran. Sebab jangan mendabik dada bahawa kita mampu mengubah persekitaran. Jangan, no. Itu bukan, itu hanya beberapa orang yang diberikan kekuatan dan juga kita mahu hibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengubah persekitaran dengan talent yang dia ada. Tetapi kita sebenarnya kena mencari persekitaran yang disebut bi as-salihah, persekitaran yang baik. Persekitaran baik ni macam-macam tarifan kita boleh bagi. Bukan semata-mata persekitaran baik ni duduk dengan geng-geng pakai serban saja. Tak, yang tak pakai serban pun ada yang baik kan. Kalau kita duduk dalam kumpulan yang cakap merapu, kita pun akan cakap merapu. Kalau kita duduk dalam kumpulan yang bincang ilmu sahaja, maka kita akan berbincang tentang ilmu. Saya teringat satu kisah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Waktu sebelum-sebelumnya, pemimpinnya asyik bercakap tentang soal pembangunan, soal tak apa, okey. Tetapi lebih banyak berbicara tentang soal dunia, yang mana yang tidak memberikan apa-apa manfaat sebenarnya. Tapi bila zaman Umar bin Abdul Aziz, dia bercakap tentang ilmu, dia bercakap tentang hati, dia bercakap tentang amalan. Maka perbincangan antara rakyat dia apa? Macam mana tahajud kamu pergi tadi? Tapi soalan tu kalau kita tanya orang hari ni, orang kata kita poyok, betul tak? Sebab apa? Sebab itu bukan perbincangan biasa kita. Sebab apa? Sebab kita terlalu banyak macam tengok saja WhatsApp group dia. Bukan takat WhatsApp group, macam-macam jenis WhatsApp group lah. Ada WhatsApp group ustaz-ustaz, ada WhatsApp group ni, WhatsApp group ni. Tengok apa yang dibincangkan dalam tu. Perbezaan. Maksudnya kita kena berada di kelompok yang hanya sayanya nakkan kebaikan. Maka tengok siapa kelompok yang kita gauli. InsyaAllah. Jadi saya